Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sayyidina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita. Semoga kita senantiasa menjadi hambanya yang terus meniti hari dalam kebaikan dan perbaikan. Dan tentunya kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap di antara kita pasti menginginkan ketenangan hati. Ketenangan hati itu adalah faktor utama agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Hati yang tenang mengantarkan hidup yang lapang. Hati yang tenang mengantarkan hidup yang senang. Hati yang tenang mengantarkan setiap aktivitas kehidupan kita dituntun dalam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pentingnya hati dalam diri manusia. Kata Nabi, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, yang jika segumpal daging ini baik, baik seluruhnya. Dan jika segumpal daging ini buruk, maka buruk seluruhnya. Apa itu? Ala wahiyal qalb. Ketahuilah, itu adalah hati. Maka bicara tentang hati, kita menginginkan hati yang tenang. Karena dengan hati yang tenang, kita bisa mengantarkan pada kehidupan yang diisi dengan kebaikan dan kebahagiaan. Ada satu hadis yang dalam hadis ini terkumpul doa yang sekaligus juga tips agar kita bisa mendapatkan ketenangan. Hadisnya diambil dari hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sekaligus berdoa agar memiliki hati yang tenang. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Perhatikan dengan iman arti dari doa yang barusan kita bacakan. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu nafsan bika mutmainnah, jiwa atau hati yang tenang di sisimu. Hati yang tenang itu adalah anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita. Maka kita minta kepada Allah agar hati kita dibimbing, agar hati kita diarahkan untuk bisa mendapatkan ketenangan. Bagaimana caranya? Disebutkan juga dalam hadis berikut. Yang pertama, agar kita bisa mendapatkan hati yang tenang adalah tu'minu biliqa'ika. Kita yakin dengan perjumpaan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin berjumpa denganmu ya Allah. Seseorang yang hatinya akan tenang ketika dia tahu apa yang menjadi tujuan dalam hidupnya. Apa tujuannya? Berjumpa dengan Allah. Apa tujuannya? Mendapatkan ridhonya Allah. Apa tujuannya? Mendapatkan surganya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu mendapatkan ridhomu dan surgamu, dan kami berlindung ya Allah dari siksa api neraka.
Tujuan dalam hidup kita menjadi penting. Apa yang menjadi tujuan kita, maka itulah yang akan menguatkan sebesar apa perjalanan kita. Godaan, ujian, rintangan, sebanyak apapun yang datang dalam kehidupan kita, maka kita akan mudah melewatinya. Kenapa? Karena kita tahu tujuannya. Tujuannya adalah ridho Allah. Tujuannya adalah mendapatkan pahala terbaik dari Allah. Dan seseorang yang akan mendapatkan hati tenang ketika dia paham bahwa setiap apapun dalam hidupnya itu diisi dalam kebaikan di sisi Allah. Karena dia tahu tujuannya. Hidup di dunia bukan sekedar untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Maka pastikan tujuan kita, agar kita bisa mendapatkan ketenangan hati dalam hidup kita. Apa tujuannya? Berjumpa dengan Allah, mendapatkan ridho Allah, dan nanti masuk ke dalam surganya Allah. Sehingga itu yang akan ditanam di hatinya, sehingga mengantarkan ketenangan dan kebahagiaan. Yang kedua, rahasia ketenangan hati adalah watarodo bikhodoika. Saat kita bisa menerima segala ketentuan dari Allah. Sungguh, hati yang bisa menerima segala ketentuan akan mengantarkan kebaikan dan kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Faman radiya falahur ridho, wa man sakhita falahus sukhtu." Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang murka dan benci dengan ketentuan Allah, maka Allah benci dan murka kepadanya. Maka sungguh tenang seseorang yang bisa menerima segala ketentuan Allah. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, dia menerimanya. Dan ketika dia mendapatkan kesedihan pun, dia menerimanya. Kenapa? Karena dia percaya semua datangnya dari Allah. Dan pasti ada kebaikan di balik sesuatu apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan. Maka rahasia ketenangan hati yang kedua adalah saat kita bisa menerima segala ketentuan dari Allah. Dan yang ketiga, wataqna'u bi'ata'ika. Saat kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Sungguh, jika kita ingin bahagia, belajarlah menerima apa yang Allah berikan dan merasa cukup dengan apa yang Allah hadirkan. Karena sungguh, tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Seringkali, yang kurang bukan pemberian Allah, tapi yang kurang kita sebagai manusia yang senantiasa merasa tidak cukup dengan apa yang Allah hadirkan. Apa kurangnya kita? Biasanya kita ini dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, mohon maaf, kurang ajar. Tiga rahasia ketenangan hati. Pertama, saat kita yakin perjumpaan dengan Allah. Yang kedua, kita bisa menerima segala ketentuan dari Allah. Dan yang ketiga, saat kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dalam kehidupan. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bilikaika wa tardha biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan doa ini sekaligus memetik rahasia ketenangan hati agar Allah melembutkan hati kita dan kita bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.